Apa ya, Mas? Siap. Siap. Oke. Mantap. Selamat pagi buat seluruh masyarakat Kabupaten Tebo, masyarakat Provinsi Jambi, terkhusus masyarakat yang ada di Desa Sidorukun, Kecamatan Rimbu Ulu, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi. Informasi yang bisa kami sampaikan buat kawan-kawan semuanya pada hari ini, hari Selasa tanggal 9 Januari 2024, kembali saya memberikan informasi. Kantornya baru ya, Pak? Desa Sidorukun gelar hari ulang tahunnya ke-44 tahun tahun 2024 hari ini. Ini juga akan ada peresmian persiapan baru, yang maksimal demi suksesnya acara resepsi HUT ke-44 tahun tahun 2024 Desa Sidorukun pada malam hari tadi. Informasi yang bisa kami sampaikan bahwa Desa Sidorukun adalah salah satu desa yang ada di Kecamatan Rimbu Ulu, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi. Perlu kami sampaikan bahwa pada hari ini Desa Sidorukun yang hari ini dikepalai oleh Kades Mesran ini itu menggelar ulang tahunnya yang ke-44 tahun 2024. Perlu kami sampaikan bahwa acara yang akan dihadiri oleh PJ Bupati Tebo nanti malam beserta dengan rombongannya ini pada siang hari ini sudah mulai nampak geliatnya, baik itu dari papan bunga yang berjajar di halaman dan depan samping jalan yang ada di desa ini, juga persiapan tenda, tempat dan yang lainnya hari ini semuanya dilakukan dengan gotong royong, baik itu antara Kadus, Kades, kemudian RT dan tokoh agama, tokoh masyarakat desa ini. Semuanya dilakukan demi suksesnya acara ulang tahun desa ke-44 tahun 2024 hari ini. Informasi yang bisa kami sampaikan buat kawan-kawan semuanya, tadi saya sempat ngobrol sedikit dengan Bapak Kades Misran, membenarkan bahwa pada malam hari nanti kita akan menggelar resepsi hari ulang tahun ke-44 tahun tahun 2024, dan insya Allah Bapak PJ Bupati Tebo dan rombongan dari Tebo akan hadir. Kantornya baru ya, dan Pak? Pada siang hari ini juga habis zuhur nanti akan ada lomba karaoke ibu-ibu sedesa Sidorukun, dan hari ini kalau bapak-bapaknya semuanya sedang gotong royong persiapan tempat, persiapan segala sesuatu untuk demi suksesnya acara pada malam hari tadi nanti. Itulah informasi yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat dan semuanya. Admin tentu pada hari ini mengucapkan selamat kepada Desa Sidorukun yang hari ini menggelar ulang tahunnya ke-44 tahun 2024. Semoga tambah makmur, tambah jaya, dan Sidorukun bisa sejajar dengan desa-desa yang lain yang ada di Kabupaten Tebo. Itu saja, selamat pagi. Sukses selalu dalam negeri Sab. Tanggo Rajo di Muaro Tebo, tempat nak muda main bersama. Siap. Di situ mulai awal cerita. Muaro Tebo jadi kota budaya. Simpang Lima bertukar kipas hendak menuju ke pasar Tebo. Budaya kita jangan dilepas.
Kito banyak sejarahnya. Jadi tempat kesinggahan kita. Elok bahasa, elok bunyi.